so. Ah! Come to get me! Come here! Blossom trip karena kita datang pas lagi spring dan ini kita lagi di Yuido. Caram. Yuido Park di Yuinaru, naik MRT keluar Yuinaru terus udah gitu exit nomor 2. You see this eyes? She look at me. She have the blush. So we buy this can leave first. Yuido Park terkenal banget sebagai tempat untuk piknik pada saat springtime. Tapi waktu aku kesana lagi dingin banget, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan cari tempat yang oke buat OOTD. Ah! OMG! OMG, we are all freezing! I'm dying. It's so sad. Zuly, bring me hospital. I cannot breathe. This is crazy. I'm even crying. Can you see? My lashes. OMG. Ini bulu mata semua udah pada rontok dah. Tolong dong. Gimana sih? Nangis. Anginnya gila banget. Di sini juga banyak banget yang jualan street food ala-ala Korea. Jadi kalian bisa pilih dan jajan sambil jalan-jalan. So I order odeng. And then this crazy Korean order. What is it? Oh, yes. Wow. Picnic on spring day. Oh, I'm sitting on your foot. It's cold on this spring day. What is this? This is insane. So, tips dari aku kalau kalian ingin berlama-lama menikmati cherry blossom, kalian harus ke Yuido Park dan jangan lupa beli alas untuk piknik. When they have festival, they have a lot of booths to sell like that. We also have it. Handmade. It's like a Korean indie brand, right? Yes. It's like personal, the homemade, like cookies also. Can we take picture there? This is cute. Oh, cute for picture. Queuing for this. Jadi di sini banyak banget spot yang instagramable yang memang sengaja di set untuk para pengunjung bisa foto-foto. Dibanding Yuido Park, menurut aku tempat ini lebih instagramable. Jadi buat kalian yang pengen dapetin foto-foto yang kece-kece banget pada saat cherry blossom, kalian harus banget kesini. Lot of couple, mampus, another couple. Waktu aku kesana lagi spring festival, jadi di malam hari semua lampu nyala dan pohonnya warna-warni, so pretty. Harami, nama mani pulau. She says
It's very windy here, right? It's very windy, ya. Yeah. Param, what is the param in Indonesia? Angin. Angin banget. Angin banget, ya. Right now, we're going to Sokchon Lake for another cherry blossom tree. Because Uncle want to go see cherry blossom. Uncle need to see cherry blossom. We will see how long he can survive. Oh, the weather's so in good. This kind of weather. It's really, really good. Yeah. Weather, chuchomeong. Weather, chuchomeong. Try to say. Sekarang kita ke Sokchon Lake. Caranya adalah kalian ke Jam Seal Station exit 2, terus tinggal jalan aja ikutin, bakal udah ngeliat banyak banget cherry blossom. Sokchon Lake adalah tempat favorit aku selama cherry blossom trip kali ini karena tempatnya sangat bagus, terus alur untuk jalannya juga sangat teratur, dan di sini juga ada bazar yang ngejual barang-barang indie dari Korea. Jadi kalian bisa sambil belanja. Nah, Sokchon Lake ini sebenarnya adalah danau yang dikelilingi oleh pohon-pohon cherry blossom. Jadi sangat-sangat bagus untuk foto-foto. Tips dari aku, kalau kalian pengen dapetin foto-foto yang kece banget pada saat cherry blossom season, kalian harus kesini dan datang pada saat weekdays. Itu dia trip cherry blossom kita. Kalau kalian pengen tahu lagi banyak video lainnya tentang trip Korea, nonton terus dan komen di bawah ya. Annyeong!